Dia meleot. Halo. Hai. Apa kabar? Aku malam ini mau sambil cerita-cerita, terus juga aku mau sambil skincarean. Aku tadi habis cuci muka, guys. Aku baru sampai rumah tadi. Terus kayak pokoknya aku mau cerita banyak, guys, yang kayak kocak bagi aku ya. Hai. Lihat tuh, bibir aku pucat banget. Ayo kita mulai skincare-an yuk sambil aku cerita-cerita. Aku mau cerita-cerita banyak sih tentang hari ini tuh. Apa ya? Aku tadi akan latihan ya. Udah, aku tadi udah makan kok. Udah, tenang aja guys. Kalian juga udah makan kan? Udah dong pastinya. Ya aku siapin dulu deh skincare aku biar enak gitu ya. Sambil cerita-ceritanya mungkin sambil dengerin lagu juga kali ya. Let's go. Oke. Yeay. Balik lagi dengan Levi di showroom Levi ini. Aku mau cerita guys. Jadi hari ini aku gak ngapa-ngapain. Latihan aja. Terus abis itu aku tuh tadi tuh latihannya kayak sekitar jam 4-an mungkin kali ya, atau lebih deh. Itu tuh aku udah selesai latihan guys. Terus udah gitu, udah selesai latihan, aku pengen kayak pulang gitu kan. Tapi aku nunggu dijemput dulu kan sama mamaku. Terus udah gitu ternyata ini aku pakai toner dulu guys. Datnya juga. Terus aku udah dong akhirnya. Singkat cerita aku dijemput kayak jam 6-an gitu kayaknya. Kalau gak salah ya. Jam 6-an gitu. Terus ya udah dong. Akhirnya mamaku tuh orangnya kayak pengen bereksperimen guys. Kayak mau nyobain lewat jalan ini gitu kan ya. Kira-kira nyampe jam berapa ya? Terus udah gitu di Google Maps gitu kan, kayak sekitar sejaman lebih gitu kan buat nyampe ke rumah. Terus udah gitu udah nih sejaman lebih, udah di pertengahan jalan tiba-tiba masih sejam. Terus kayak gimana ini gitu kan. Terus kayak mama aku panik gitu, ini kita di mana ya Ci, katanya gitu. Terus aku kan sambil main HP, jadi kayak mana aku kan nggak tahu jalan di sini. Terus kayak aku bilang ke mama aku, mana tahu aku Mi. Terus ya udah dong, aku akhirnya bantuin mama aku buat buat bacain maps. Terus kayak ada kali kita muter-muter. Padahal tuh aku udah sering kan latihan di situ. Terus kayak udah kita muter-muter mulu guys keliling Jakarta. Keren deh. Kamu bisa baca maps? Bisa, aku bisa baca maps. Terus dia gitu aku sambil kayak
Mama aku juga bingung kan, kayak ini ke kiri atau ke kanan sih, Ci? Soalnya kalau contohnya kayak di Google Maps gitu, biasanya kan kita susah banget ngebedain kayak contohnya nih ada flyover gitu kan. Tapi samping-sampingan sama jalanan biasa. Terus kayak contohnya flyovernya sebelah kanan. Terus jalanan biasanya tuh sebelah kiri. Terus kayak bingung gitu lah. Hah, ini kita kemana gitu kan ya. Takut salah jalan. Nah, akhirnya ya udah. Itu berarti kamunya yang gak bisa baca maps. Ah, tapi ya gitu deh guys. Aku bingung juga baca maps. Ya masih bisa lah, kamu sih malah main HP. Ya udah ya maaf. Akhirnya kan aku bantuin guys. Aku bantuin mamaku. Terus kayak, makasih kakak diskonya. Terus aku bingung gitu guys. Sampai tadi baru jam 8-an gitu udah mau sampai deket rumah. Kayak bayangin dari jam 6 yang seharusnya bisa nyampe jam 7 guys. Terus gara-gara tersesat jadinya jam 8. Terus abis itu kan aku kayak adek aku juga ada kan guys. Terus kayak adek aku lapar gitu, akhirnya ya udah kita makan dulu. Terus udah deh, aku tadi makan es teler. Sorenya kan aku udah makan tadi yang aku pap. Udah nyasar ke seluruh Jakarta guys aku. Udah selesai, tinggal pakai lip oil. Sering-sering aja nyasar, sering-sering nyasar ter ini lagi minum es teler. Terus ya udah, akhirnya aneh banget guys, tiba-tiba kayak minum es teler kan. Ya udahlah, rezeki ya kali ya. Biar tahu juga kali ya arahnya kemana buat pulang sebagai pelajaran. Terus kayak abis dari situ kemana lagi ya, kayak udah deh. Oh iya, tadi aku sempet ke toko buah. Terus aku kan belum pernah nyobain peach asli guys, pernah nyobain selainya doang. Kayak ada buah apa sih, potongan buahnya. Tapi kayak aku pengen nyobain guys yang asli. Iya, aku baru pertama kali nih makan peach. Nanti deh pagi, aku tadinya mau makan sekarang kan, tapi kayak males banget. Nah terus udah gitu, tadi pas makan es teler, kata mama aku, "Ci, kamu mau nyobain buah peach gak? Lagi ada nih," gitu kan. Terus kayak aku semangat banget, aku pengen nyobain, aku bilang gitu kan. Ya udah nanti kita beli ya. Udah nih, kita ke toko buah. Abis itu pas ke toko buah, kita beli peach. Tapi peachnya lucu banget guys, ada yang bentuk donat. Terus ada juga yang kayak warna pink, ada yang warna kuning gitu kan. Makasih kakak diskobonya. Terus udah gitu, aku nanya kan ke masnya kayak, yang manis yang mana nih? Terus ya udah, abangnya bilang, masnya bilang, ini yang kuning nih. Oke. Tapi kayak aneh gitu guys, aku gak pernah makan peach yang kuning gitu kan ya. Ntar besok aku review guys. Aku dulu tuh pas masih kecil sering banget di kayak iniin, "Cici mau gak itu apa peach?" Tapi dulu tuh aku gak doyan, sekarang tuh kayak doyan gitu guys. Enak aja, kaget aku guys kalau masnya bilang yang manis aku. Sumpah aku kabur deh kayaknya. Kayak, "Oke, okay, bye-bye." Makasih kakak diskobolnya. Ah, aku mau lihat siapa yang ngasih aku diskobol guys. Di sini nggak kelihatan, soalnya aku minta maaf ya, ntar kalau aku scroll takutnya aku nge-lag kayak kemarin. Tidur Levi nggak mau.
gak mau. Kalau aku yang bilang kabur, gak kabur deh aku. Gak canda. Kalau kalian yang ngomong, aku salting deh. Mas-masnya ternyata sobat Yuhu. Aduh. Enggak lah. Kaget sih aku kalau kayak gitu. Kayak gak bisa ngomong guys, ntar aku bingung mau ngomong apa ntar. Aku telat gak? Enggak deh. Gak apa-apa kalau telat juga. Gak ada hukumannya juga kalau telat ya. Makasih kakak Rama diskobolnya. Terus ada kakak Faiza juga. Terima kasih kak Faiza. Yeay. Ya aku sambil liatin streaming aku juga guys. Udah malam belum tidur ya? Belum. Masih mau nemenin kalian, aku kangen guys. Canda, joking. Kayaknya aku link ke kamu deh, Levi. Boleh, boleh, tenang aja, boleh. Ayo jadi sobat Yuhu. Hoax, hoax. Yaudah, ih. Enggak ada yang kangen sih. Ih, gimana sih? Gimana sih? Evi, aku bakal beli video call kamu bulan ini. Oke. Okay. Ntar aku tunggu ya kehadiran kalian semua. Pokoknya sobat Yuhu itu harus... harus setia. Betul udah lihat adanya Jayan. Udah. Siapa sih namanya? Lupa. Depannya J. Ya itu. Oh itu ternyata ininya ya guys, adenya guys, aku baru tahu. Joyko, eh iya ya. Makasih kak Faiza diskobonya. Eye contact yuk, emang kuat. Di review gambarnya belakang. Aku udah pernah review sih, tapi dia mirip banget guys sama aku. Kayak arsirannya juga bagus banget, keren. Kuat kan tutup mata. Curang namanya, gak boleh ngedip. Ngedip aja gak boleh, ini tutup mata lagi. Ya emang main petak umpet. Kamu kapan dance tiramisu cake? Emang apa itu guys? Aku baru tahu guys. Ntar aku coba cek ya. Yuk, yang gak usah ngegas. Siapa yang ngegas? Gak ada yang ngegas. Gak ada yang merem ya. Nih. Aku masih... masih nyawanya masih ada. Makasih Kak Mangar. Disko bonya. Tudut. Curut. Ini apa sih guys, bahas bola aku gak ngerti. Beneran guys, gak ngerti. Ya aku netral aja deh, yang menang aja. Aku dukung Indonesia deh guys. Cinta tanah air. Maaci kakak diskobalnya. Dari kakak siapa ya ini? Aku mau lihat. Lihat kebunku penuh dengan disko. Aku dukung yang Levi suka aja deh. Aku suka Gojo. Kamu mau dukung aku? Apa sih guys? Gak ngerti. Ya pokoknya amin deh. Aku
aku ngikutin kalian aja deh guys, suka sama siapa, yang penting ya semoga bisa menang, amin. Makasih Kak Faiza diskobolnya. Makasih Kak Rama diskobolnya. Levi, apa? Manggil doang nih. Mau enggak? Can't stop me. Levi, besok coba bangun jam 5. Mager. Nggak mau. Emang ada Cherin, guys? Mana, guys, dia? Where is she? Emang ada? Katanya dia mau nonton. Nonton gak dia, guys? Udah pamit bobo duluan tadi. Hidi, cemen deh. Cemen. Cerita-cerita lagi dong. Cerita apa ya? Control. Bisa gak usah ngejek Cierin gak? Ih, kamu sobat Cierin ya. Kamu sobat checkmate ya. Ketahuan kamu. Dah, ya udah deh. Iya. Capek aku. Aku salah mulu. Ih. Apa iya Levi only? Makasih Kak Mangar, Kak Diskobonya. Curut. Guys, beri perbedaan sobat Yuhu dan sobat Uhuy. Aku tuh lagi pengen kayak banyak cover dance hip-hop gitu, tapi kayak bingung gitu loh guys. Gak ada bridging. Tenang aja sih. Ih, trust issue banget sama aku. Ya, maaf ya, aku marah-marah mulu nih. Ini ada yang mancing nih. Maaf. Yang mana guys, sobat Yuhu atau sobat Uhuy kalian? Terima kasih Kak Kurniawan. Diskobonya. Kalian kalau sobat Yuhu, kalian harus ketik nomor 2. Kalau kalian sobat Uhuy, berarti kalian ketik nomor 4. Kenapa 2? Karena 2 itu tanggal lahir aku. 20. Kalau 4 ya kebelakangannya. Atau aku gak salah aja guys. Oh, berarti kalau sobat Uhu yang ini guys, yang mendukung Levi salah. Kalau sobat Yuhu berarti sobat-sobat yang baik. Iya. Apa sih kok 1-2 apa itu? Siapa yang mau yang baik, guys? Sobat Yuhu, yuk! Udah jadi sobat Yuhu aja semuanya, guys. Apa sobat Yehe? Apa itu? Umur berapa? Kalian percaya gak kalau aku umur 10 tahun? Enggak ya? Percaya gak kalau umur gue umur
umur. Kelihatan 23. Editin guys, ada nangis-nangisnya. Nangis aku beneran deh. Ya gak apa-apa, namanya kan orang kan berpandangan beda ya guys ya. Tenang aja. Makasih Kak Oktra, disco ball-nya. Cuap, baby. Makasih Kak Faiza, disco ball-nya. Keluarkan jokesmu. Sobat Uhuy pasti menyebut ini. Pokoknya nanti aku kalau channelnya ngejokes ya, ntar Sobat Uhuy langsung panas guys, langsung kayak ah jelek, jelek gitu. Jelek ah jokesnya, jelek ah jokesnya gitu pasti. Aku lagi gak ada pegangan jokes guys. Beneran guys. Aku ada ya pegangan pantun, canda-canda. Tenang-tenang, canda-canda. Gak ada guys pantun-pantun hari ini. Gak ada. Awas aja kalau pantun. Udah ditandain guys aku, bye-bye. Gak canda-canda-canda. Enggak, guys. Canda-canda aku bercanda, guys. Tenang aja sih. Ih. Pada panik banget. Udah parno duluan. Like a bulldozer. Hey. Cara baca HMPHH itu gimana guys? Ih, ada yang nanyain aku pantun. Ih. Hey. Hmm. Gitu kah? Makasih Kak Mangar. Aku disuruh nyanyiin lagu ini guys. Ini bahasa ini gak sih guys? Bahasa Jepang guys. Like a bulldozer, like a tank, like a soldier. Let's go, let's go. Aku dulu hafal. Apa sih? Bentar. Kita coba lihat ya. Like a bulldozer, like a tank, like a soldier. Kuasu yo kimi no kokoro no gado. Udah itu aja deh guys. Udah kan, udah dimaafin kan? Top 5 makanan favorit. Top 5 adalah jus ramuan ala Levi. Terus 4 udon. Aku lagi suka banget udon, guys. 3 makaron. Ih, aku besok aja deh, guys. Aku pengen nunjukin kalian sesuatu.
Ntar aku mau bikin mac and cheese ala American mac and cheese. Kamu suka minum jus sirsak enggak? Enggak. Ya, aku suka mie. Mie nomor satu deh. Itu udah pasti, guys. Enggak, ih. Kamu mah udah nganggep ini aja deh. Aku mah gak pernah bikin yang instan-instan gitu. Mau ngapain, guys, kalau bisa bikin sendiri ya? Ya. Levi Leci. Oh, aku namanya Leci, guys. Halo, aku Leci. Parah, guys. Aku dipanggil tembom nih. Parah banget, sedih aku. Sedih banget, guys. Itu namanya contoh sobat uhu ya, guys. Lagunya hilang. Kira-kira kemana ya? Ayo, lagu apa ini? Gak boleh cubit pipinya. Gak tahu, pipinya merah dari sono. Mau dedek. Ini kenapa? Kayaknya harus di hairspray deh ini topinya. Maaf sih kakak di skobolnya. Moonlight sunrise. Siapa yang salting sih? Orang emang gini. Iya ya, kenceng banget ya. Kayak tau gak sih kayak lagi ditiupin sama apa ya? Sama kipas angin jumbo. Makasih Kak Reza di skobonya. Makasih Kak Kurniawan di skobonya. Leci kapan berangkat ke sekolahnya? Orang aku ini lagi libur sih, udah diinget-ingetin sama sekolah aja sih kamu, ih. Aneh. Aku biasanya kalau enggak, guys, aku enggak tiup-tiup loh ini. Mau ngapain sih aku tiup-tiup HP? Emangnya mie kuah HP aku. Kamu bisa main basket enggak? FOMO aja. Iya ya, nanti kita aku nggak tahu sih, tapi aku ntar ada yang PLS sih, tapi kayak online. Kacamata kamu mana? Aku nggak pakai disuruh aku pakai disuruh lepas. Aku nggak pakai ditanyain. Kalian tuh kangennya sama kacamata aku atau kumaha sih? Sama saha. Kangen aku tuh sama kacamata aku. Kamu kangennya maunya gini aja, ntar aku dibilang wibu lagi. Gak mau aku ntar dibilang wibu, guys. Sedih aku, tau gak? Aura wibunya kenceng. Ih. Lihat lukisan kamu yang di belakang. Ini. Tuh.
pakai aja itu kacamata, nggak mau, gak mau. Besok showroom apa Iden Live? Nanti ya, ntar aku kasih kabarnya. Oke. Iya guys, aku pandanya Nacia guys. Nacia, apakah aku boleh mengikuti keseharianmu? Dingin banget. Aku juga mau. Gak usah ikut-ikutan. Aku punya stikernya Sobat Yuhu. Emangnya dikira aku gak punya? Itu tadi ada gak sih guys? Tuh nih. Tada, Sobat Yuhu. Terus ada emot keren, Levi Cool. Levi suka mat gak? Suka. Tapi lagi libur ya. Aku gak mau guys. Inian apa? Ngitung-ngitung dulu guys. Capek. Olahraga apa suka? Main catur sambil minum teh. Nggak canda guys, aku nggak bisa main catur, susah pisan. Levi, tim NBA kesukaan kamu yang menang deh. Apa yang susah dari main catur? Aku tuh udah lupa guys main catur gimana. Pokoknya yang paling kanan sama kiri paling belakang itu tuh lurus polanya. Terus aturannya gak boleh sampai rajanya dimakan. Habis itu prajurit-prajuritnya cuma bisa 1-2 langkah. Bener gak? Emang lompat-lompat? Dikira emang apaan? Kang guru? Ih bener kan gitu, aku dulu diajarinnya gitu. Salah, capek aku mah. Apaan? Orang cuma bisa jalan, yang kuda itu ini jalannya harus bentuk L. Terus ada apa lagi ya guys di sana? Lupa. Ya udah mending sekarang main catur. Gak ada ininya guys. Dulu tuh aku punya ini loh, apa tuh yang catur terus dibaliknya ada main ular tangga, terus ada ludo juga, ada monopoli juga. Tapi gak tahu deh guys kemana ya. Aku juga baru ingat kemana ya. Aku taruh mana ya? Kalian tahu gak guys aku taruh mana? Aku lupa. Kayak apa aku buang ya? Iya, dulu aku tuh dulu suka banget main ludo. Soalnya aku kalau main ludo menang terus guys. Hahaha. Aku kalau main catur kalah mulu. Capek. Emang gak boleh guys, gak boleh. Gak boleh main catur kayaknya aku. Gak mau guys, aku gak mau tanding sama kalian, aku takut menang. Ntar kalian malah bilang aku nge-cheat, padahal emang enggak ya.
Terus aku dulu suka main ular tangga juga suka, soalnya aku suka nge-cheat. Kayak contohnya nih, dadunya 4. Yes, 5. Yes, gitu guys. Terus kalau contohnya Ludo kan kalau dapat 6 bisa jalan lagi. Ya udah aku mah dapetin aja nomor 6. Congklak, kamu tahu gak congklak? Tahu lah atuh. Aku dulu demen banget main congklak, guys. Ini main congklak juga nge-cheat, guys, aku. Tapi kadang menang juga sih. Enggak gimana banget. Enggak, ih, aku enggak selalu gitu, guys. Ih. Capek. Enggak nge-cheat terus. Ih. Terus aku dulu main apa lagi ya? Lupa guys, main apa lagi? Aku dulu pas masih kecil aku main apa ya? Main masak-masakan, iya. Dulu aku pengen banget guys main masak-masakan. Dulu tuh aku dulu nonton YouTube kan guys. Terus kok di YouTube tuh suka ada yang nge-review makanan gitu. Nah terus review makanan, review mainan masak-masakan. Terus udah gitu mainan masak-masakannya itu yang nge-review orang luar negeri guys. Jadi pas zaman aku itu kayaknya belum ada deh masak-masakan yang mirip sama dia. Terus mainannya tuh emang bagus banget guys, yang kayak kompornya pas nyala airnya beneran bisa blubub-blubub, ih keren banget. Terus udah gitu mie-nya beneran gitu loh guys, bisa kayak kering, bisa lembek gitu loh. Gak tahu, aku dulu pernah nontonnya gitu. Enggak pakai clay, ih kamu mah. Terus udah gitu aku bilang ke mamaku, Mami, aku pengen ini. Terus yang kayak kalau buka barangnya nggak zonk gitu loh guys. Kayak contohnya nih, kita buka kemasan spaghetti, itu beneran ada pastanya gitu loh guys. Pas kita buka gitu, itu keren banget sih. Terus kayak aku bilang ke mamaku, Mami, aku pengen ini. Terus besokannya langsung dibeliin guys, tapi beda ininya. Apa tuh? Aku pengennya tuh yang kayak contohnya buahnya dipotong terus kayak ada perekatnya gitu. Terus ternyata gak ada perekatnya gitu kan guys, kayak nyatu gitu. Terus aku nangis gara-gara gituan, karena gak sesuai sama yang di review di YouTube. Terus kayak aku gak mau guys. Terus dulu aku pernah punya boneka-bonekaan, terus bonekanya botak, terus aku langsung takut, langsung buang guys. Kayak aku setrauma itu ngelihat boneka botak. Apa sih kompor aja deh kalian, ya namanya bocah gampang banget nangis lah, aneh deh kalian. Iya guys, untung aku dulu pas masih kecil belum kenal Reji. Kalau aku udah kenal Reji, kayaknya aku gak mau deh guys temenan sama Reji. Karena dia kan bonekanya, ya ampun, serem ya. Aku kayaknya kalau jadi apa, kayak temenan gitu sama Reji pas dari kecil, kayak aku gak mau deh deket-deket sama dia. Kok jadi aku yang jadi atlet basket sih guys, aneh. Woi, kasihan Reji. Ya kan gak tahu ya, aku gak suka guys aku boneka botak. Iya aku kalau contohnya. Tapi aku tuh yang selalu mencari tahu ini. Ya kan kalau boneka kan suka ada bolong-bolongnya gitu kan guys, buat rambutnya gitu. Makasih kakak diskobolnya. Nah terus aku tuh suka kayak ngorek-ngorek gitu guys, kayak orang nyari kutu gitu. Terus kayak ih
botak gitu langsung lempar. Aku aneh banget, padahal aku yang nyari perkara ya. Iya kan kepala boneka botak, kepala boneka kan bolong-bolong gitu guys buat rambutnya. Ih, gak pernah main boneka ya. Ih, itunya loh kayak pori-pori gitu buat rambut. Kok capek banget, kok jadi aku yang kutuan sih? Capek banget. Ada guys kayak ntar ya nih, aku punya boneka kan, aku mau tunjukin deh nih. Boneka bunyi, tapi aku nggak mau dengar bunyinya ya guys, aku cukup waktu itu aja. Hai baby. Nih. Tuh loh guys. Nih. Tuh. Aku tuh takut guys sama yang begituan ya, gak. Udah ah guys, aku bye bye. Rambutnya lucu ya. Lucu. Apa sih, nakut-nakutin deh. Gak usah gitu deh. Emang iya guys, ngedip-ngedip. Boongan lah kalian mah. Jangan dong, jangan dibotakin. Ih, kesian tau. Aku gak mau guys, apa bonekanya jadi kayak bonekanya Reci, aku gak mau. Apa sih, ih pada ini deh, capek aku. Tatap mata, siapa nih namanya? Siapa ya namanya? Aku lupa. Kalian tahu gak guys namanya siapa? Lupa guys aku. Pasti ngowing-ngowing. Bentar, ada di sini suratnya namanya. Gak ada deh guys. Aku so tau berarti. Oh, dia mau di ini guys, mau di, kan dia kan masih melek nih ya, karena udah malam jadi dia mau tidur guys. Jadi gimana kalau caranya aku mau tidurin bonekanya dulu guys? Oke, kita bacain podium yuk. Oke, dari kakak yang ke-13. Jadi di kakak yang ke-13 ada Kak Irwansyah. Terima kasih Kak Irwansyah. Yang ke-12 ada Kak Rilens. Terima kasih Kak Rilens. Yang ke-11 ada Kak Ripat. Terima kasih Kak Ripat. Yang ke-10 ada Kak Oktra. Terima kasih Kak Oktra. Yang ke-9 ada Kak Andrian. Terima kasih Kak Andrian. Yang ke-8 ada Kak Dandi. Terima kasih Kak Dandi. Yang ke-7 ada Kak Moirey. Terima kasih Kak Moirey. Yang ke-6 ada Kak Reza. Terima kasih Kak Reza. Yang ke-5 ada Kak Rizky. Terima kasih Kak Rizky. Yang ke-4 ada Kak Faiza. Terima kasih Kak Faiza. Oke, yang ke-3 ada Kak Dakdik Dukder. Terima kasih Kak Dakdik Dukder. Yang ke-2 ada Kak Manggar. Terima kasih Kak Manggar. Yang pertama, jeng 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 jeng, ada Kak Kurniawan. Terima kasih Kak Kurniawan. Yeay, yeay. Gak ada pantun.
gak ada pantun aja kalian nyariin pantun gitu ya kan, pantun gak boleh pantun, gimana sih kalian. Eh ini aku mau tidurin bayinya dulu guys, kesian dia melek mulu nih, melek mulu capek, dia udah sleepy eye tuh, udah kayak udah sleepy eye belum dia tuh, dia belum hapus make up lagi, jadi harus aku bersihin dulu, terus aku cuci muka, aku skincare-in, aku sisirin dulu rambutnya, aku ganti bajunya jadi baju tidur, piyama, terus udah deh. Sepatunya aku lepas guys, soalnya kan tidur gak mungkin deh pakai sepatu. Apa sih orang bukan motot, itu udah tidur dia mau ngantuk, ih udah ngantuk mau tidur ya. Ya udah, makasih ya guys buat showroom hari ini. Semoga rasa kangen kalian ke aku bisa terobati. Kesian yang kangen. Okay, bye-bye. Bye-bye guys. Jangan lupa live reportnya ya. Ntar aku tunggu ya. Masa cukup langka. Bye-bye. Makasih sobat Yuhu. Makasih juga ya sobat Uhuy. Bye-bye. Makasih. Dadah, good night guys. Jangan tidur malam-malam ya. Awas ya kalau tidur malam-malam. Bye-bye. Makasih.